Terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir. Mohon maaf tadi ada hal yang urgent harus saya lakukan dulu. Tadi untuk makasih Pak. Oke, thank you. Pastinya kan kalau tiap kebocoran kan ada dua ya, serangan dari luar atau serangan dari dalam ya. Itu yang makanya mereka harus lakukan pengecekan. Terima kasih Pak. Sekali lagi ya, itu tanggung jawabnya penyelenggara ya, jadi bukan Kominfo ini begitu ada kejadian kecelakaan atau orang kemalingan, oke kita masuk. Ini kenapa malingnya? Ini jadi bukan jadi ya, itu harus dipahami. Apa sih rule-nya Kominfo loh? Kok bisa? Kan undang-undangnya bilangnya kamu harus ngamanin. Kenapa kok bisa bocor? Oh, kami ada peserangan. Oh, kami ada kelemahan. Nah, itu yang kita lakukan investigasi.